Syukur menghormatinya dengan
Siap sedia.
Sebagaimana seorang pemuda mempar istri gadis, demikian pula Allah menciptakan menjadi suamimu. Seperti seorang suami yang baru menikah sukakan istrinya, demikian pula Allah sukakan dirimu. Hendak memuliakan Allahku seumur hidup. Aku hendak memuliakan Allahku seumur hidup. Pujilah Tuhan, hai hati. Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup. Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar, pada manusia yang tak dapat menyelamatkan. Bila melayang nyawanya ia menjadi debu, hari itu juga buyarlah rencananya. Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub, yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi, menciptakan laut dan segala isinya. Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina, menjamin keadilan bagi orang yang tertindas. Tuhan memberi makan orang yang lapar, membebaskan orang yang pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku hendak memuliakan Allahku seumur hidup. Bacaan dari Ulangan bab 4 ayat 39 sampai dengan 40a. Camkanlah hari ini dan perhatikanlah bahwa Tuhanlah Allah, baik di langit di atas maupun di bumi di bawah, dan tak ada Allah yang lain. Indahkanlah perintah dan peraturannya yang kusampaikan kepadamu. Aku memuji Tuhan setiap waktu.
Dia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putera Daud hambanya, seperti dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan para nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus, sebab ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatnya berkat pengampunan dosa mereka, sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Dia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menghindari orang yang meringkuk dalam kegelapan malam dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaklah kita mengabdi Tuhan seumur hidup. Kristus, cahaya kemuliaan Bapa, telah menerangi kita dengan sabdanya. Marilah kita mencintai Dia dan berdoa. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Terpujilah Engkau sumber dan tujuan iman kami, sebab Engkau telah memanggil kami dari kegelapan untuk memasuki cahayamu yang menakjubkan. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Engkau telah membuka mata orang buta dan telinga orang tuli, maka tolonglah kami yang kurang percaya. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Tuhan, semoga kami tetap tinggal dalam cintamu dan tidak pernah terpisah satu sama lain. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Semoga kami bertahan dalam cobaan, bersabar dalam kemalangan, dan bersyukur dalam kemujuran. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Marilah kita menyampaikan wujud doa permohonan kita. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, ingatlah kiranya akan perjanjian kudus yang telah Kau baharui dalam darah Anak Domba. Semoga umat-Mu menerima pengampunan dosa dan kian hari kian menikmati keselamatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.